Nah, tujuan saya retret adalah untuk belajar lebih mandiri, untuk belajar tidak tergantung pada orang tua. Nah, kegiatan di retret adalah permainan, refleksi diri, pelajaran untuk menjadi diri sendiri, untuk mandiri, menjadi pribadi yang proaktif. Nah, permainan yang ada dalam retret ini ada permainan kaki seribu. Nah, untuk memenangkan permainan kaki seribu, kalian harus sportif, kalian harus bekerja sama dalam satu kelompok. Nah, ada juga permainan piring bom. Nah, ini juga mengandalkan keseimbangan, bekerja sama, dan sportif. Tetapi jangan saling menyalahkan jika terjadi kekalahan. Kemarin kami ada ibadat. Nah, ibadat sangat menyayangi kita, sangat menolong kita, tidak meminta balik imbalan. Adalah orang tua yang sangat menyayangi kita. Bahkan kadang-kadang kita yang jahat kepada orang tua, melawan orang tua lah, kasar kepada orang tua lah. Nah, jadi kita harus tobat ya teman-teman. Ada juga selain permainan, pelajaran, sama refleksi, ada juga istirahat, yaitu istirahat makan bareng teman-teman, sama tidur bareng teman-teman. Benar-benar sangat seru lah retret itu teman-teman. Retret mengajarkan kita untuk disiplin, menjadi mandiri, menjadi pribadi yang proaktif. Sekian, terima kasih ya teman-teman. Jadi berani, teruskan generasi yang mandiri. SD Santa Teresia 1, always be the best. Capai cita-cita, belajar tiap hari.